Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi dengan kami di channel WRWJ. Sebelum terlewat, kami berdua nak ucapkan Selamat Tahun Baru 2021 kepada yang menonton. Bagi membuka tirai tahun 2021 ini, kami berdua nak review beberapa perkara untuk kesemua 26 vlog yang pernah muncul di channel WRWJ sepanjang tahun 2020. So, untuk korang, stay tune. Okey, kalau tanya tentang pengalaman waktu vlogging dekat mana yang paling aku tak boleh lupa, aku ada dua jawapan. Pertama, waktu vlogging untuk vlog nombor 7, last episode dekat Pulau Besar, yang mana kita orang plan sebenarnya untuk masuk ke Marina Resort malam tu untuk nak naik ke beberapa bangunan dan masuk ke beberapa buah bilik yang ada dekat dalam Marina Resort. Sebaliknya, kita orang baru dapat pusing di sekitar bahagian luar, tapi akhirnya kita orang telah dipertemukan dengan seseorang di sana yang menyebabkan kita orang terpaksa duduk berjam-jam cerita macam-macam. Untuk vlog yang kedua yang aku rasa aku tak boleh lupa, vlog nombor 10, iaitu waktu kita orang hiking sempena Hari Merdeka di Gunung Berembun dan juga Gunung Telapak Buruk, yang mana antara sebab aku pilih untuk jawapan ni, satunya memang tak boleh lupa lah. Kau start daki waktu pagi, tapi kau keluar sampai semula ke bawah selepas waktu isyak. Kita orang tersesat dekat sana, dan dekat sana jugalah kita orang dapat hiking dalam masa satu hari dua gunung sekali, dan dapat rasa pengalaman berada dekat tempat yang jadi tinggalan sejarah penting dalam negara kita. Vlog nombor 10, vlog hiking Gunung Berembun dan juga Telapak Buruk. Okay, pengalaman vlogging yang aku tak dapat lupa adalah vlog nombor 6, malam di Marina Resort. Sebab tu first vlog kita orang rekod waktu malam dekat tempat yang terbiar macam tu. So vlog tu jadi macam video ala paranormal dan berbeza dengan vlog-vlog lain. Tu yang jadi sebab utama aku pilih vlog tu. Okay, untuk siri Malaysia Hiking, aku pilih vlog nombor 10, vlog hiking dekat Gunung Berembun dan Gunung Telapak Buruk. Sebab vlog tu vlog hiking yang pertama dalam channel WRWJ. Sebab lain, aku dapat tengok secara dekat sebuah pesawat yang pernah terhempas di antara dua gunung tu. Okey, untuk vlog siri Malaysia Hiking pilihan, aku pilih vlog nombor 12, iaitu hiking kami di Gunung Angsi. Kenapa aku pilih vlog 12 ni? Sebab yang pertamanya, dekat Gunung Angsi ni trek dia cantik, trek dia pacak waktu mendaki, trek dia dipenuhi kiri kanan pokok-pokok besar yang boleh dikatakan seolah-olah macam disusun, memang teratur. Lepas tu pula laluan trek dia penuh dengan akar-akar pokok. Sampaikan waktu kita orang bergerak turun, kita orang hampir-hampir terpijak seekor ular tudung kerana kita orang sangka itu adalah akar pokok. Sebab memang laluan tu penuh dengan akar. Jadi untuk siri Malaysia Hiking, aku pilih vlog nombor 12, Gunung Angsi. Okey, untuk vlog pilihan aku bagi siri Malaysia Camping, cuma ada dua saja sepanjang tahun 2020 yang kita orang pernah camping disebabkan perintah kawalan pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Jadi di antara dua vlog, iaitu vlog 8 dan juga vlog 22, aku lebih memilih vlog 22, iaitu waktu kita orang camping di Bukit Bertangga, Felda Kumai, Pahang. Sebab aku pilih vlog ni kerana vlog ni merupakan vlog pertama kami mencuba kaedah Nature White Sound dan juga ASMR. Selain daripada itu, aku rasa tapak perkhemahan yang kita orang pilih untuk camping kurang bahaya. Maksud aku bahaya daripada persekitaran. Kerana kalau di Gunung Datuk tu, kita orang camping dekat tengah hutan, dekat tengah-tengah bahagian gunung,
Tapi di Bukit Bertangga ni, kerisauan terhadap bahaya di sekeliling tu agak kurang sebab tapak camping kita orang tu adalah di bahagian kaki bukit dan dekat dengan kawasan tempat kita orang letak kereta. Dan sebab lain aku rasa kenapa aku pilih vlog di Bukit Bertangga ni, kerana waktu di sana masa kita orang vlogging tidaklah terkejar-kejar, masa tu ngam-ngam, cantik, just nice. Itulah sebab aku pilih vlog 22, vlog Bukit Bertangga. Untuk siri Malaysia Camping, aku pilih vlog nombor 8, vlog camping dekat Gunung Datuk. Aku pilih vlog ni sebab vlog ni vlog camping yang pertama dalam channel We Are WJ. Lain tu, kita orang dapat buat ayam gulit, menu yang orang jarang pilih masa camping. Bagi siri Malaysia Outdoor, aku pilih vlog 21, vlog dekat Gua Gunung Senyum. Sebab aku memang dah lama tak pergi gua, last pergi pun sebelum ni masa rombongan sekolah. Sebab lain aku dapat masuk banyak gua dalam satu tempat, dan antara gua-gua yang ada dekat situ dikaitkan dengan cerita seorang puteri bunian. Okey, untuk siri Malaysia Outdoor, aku telah pun memilih vlog nombor 21, iaitu vlog Gema Gua Gunung Senyum di Pahang. Kenapa aku pilih vlog ni? Pastinya yang pertama kerana ini merupakan pengalaman aku first time seumur hidup masuk dan teroka gua. Selain daripada itu, aku takkan lupa pengalaman kita orang nak masuk gua yang gelap tapi tak ada bawa sebarang lampu melainkan berbekalkan cahaya yang datang daripada smartphone masing-masing. Selain daripada itu, waktu kita orang sampai sehingga habis proses kita orang vlogging dekat sana di 5 buah gua yang berbeza, kita orang tidak ada berjumpa ataupun bertemu, dan pastinya hanya kita orang berdua sahaja yang ada di situ pada waktu tu. Yang paling penting sekali, aku rasa vlog ni adalah satu vlog yang agak istimewa kerana kami dapat melihat secara dekat dan rasa pengalaman gua-gua yang berbeza. Ada gua yang ada kolam, ada gua yang ada makam, ada gua yang bila kita orang masuk akan dapat rasa tiupan angin dan menyebabkan kita orang rasa sejuk. Paling penting, aku dapat bersilat dekat salah sebuah gua yang ada di Gunung Senyum. Okay, kalau nak komen berkenaan dengan siri vlog 4 episod di Pulau Besar, bagi aku, siri vlog ni adalah satu-satunya siri vlog yang paling istimewa dalam channel kami. Sebab yang pertama, ini merupakan 4 vlog yang terakhir di mana kami merakamkan vlog dengan cara bercakap secara terus kepada penonton pada waktu kami vlogging, sebelum kami ubah style channel kami kepada hanya menggunakan tulisan sahaja dalam menyampaikan maklumat dan juga info kepada penonton. Selain daripada itu, pastinya lah banyak kenangan kami dekat sana, yang mana kami vlogging kali pertama pada waktu malam. Dekat situ juga ada beberapa peristiwa yang tak kami rancang tapi dirakam secara tidak sengaja, dan itu menjadi sebahagian konten yang diisi menjadikan vlog ini kepada 4 episod yang telah berjaya kami muat naik secara berturut-turut selama 4 minggu. Komen-komen yang diterima, jumlah tontonan yang dikumpul pun setakat ini agak baik bagi aku untuk sebuah siri vlog yang dirakamkan di satu tempat yang sama tapi ada 4 vlog. So, secara keseluruhan, aku puas hati. Komen aku untuk siri vlog 4 episod di Pulau Besar, agak puas hati sebab dapat banyak pengalaman baru dekat pulau tu, lagi-lagi buat vlog waktu malam dekat Marina Resort. Walaupun sebenarnya ada beberapa tempat lagi yang tak dapat korang pergi waktu tu. Untuk 3 view tercantik, pertama aku pilih view di puncak Gunung Datuk dalam vlog yang ke-19. Kedua, view di puncak Bukit Batu Putih dalam vlog yang ke-11. Dan yang ketiga, view di puncak Bukit Senorang dalam vlog yang ke-26. Okey, untuk 3 view paling cantik pilihan aku untuk bukit dan juga gunung yang pernah kami hiking,
Di tempat pertama sekali aku pilih vlog nombor 11, iaitu view daripada puncak Bukit Batu Putih yang terletak di Tanjung Tuan, Port Dickson, Negeri Sembilan. Yang kedua, aku memilih view yang terdapat di Gunung Datuk, iaitu di vlog kami yang ke-19, iaitu Gunung Datuk, Rembau, Negeri Sembilan. Nombor 3, aku pilih view daripada Bukit Senorang, Kemayan, Pahang, iaitu vlog kami yang ke-26, merupakan juga vlog yang terakhir untuk tahun 2020. Soalan ni, gunung bukit, gunung bukit, gunung bukit. So aku pilih gunung. Gunung atau bukit? Bukit. Okay, outdoor, gua ataupun air terjun eh. Kalau aku, aku pilih air tak, gua. Air terjun. Tempat sejarah. Antara tempat sejarah dengan tempat tarikan pelancong, aku pilih tempat bersejarah. Camping tepi pantai atau camping hutan? Aku confirm akan pilih hutan. Camping hutan. Aku bagi ni untuk WRWJ untuk tahun 2020. Untuk tahap puas hati aku bagi perjalanan WRWJ bagi tahun 2020, so aku bagi harapan aku untuk tahun baru 2021 ni, berharap agar channel kami akan terus dapat sokongan dan juga support daripada para penonton dan juga subscribers. Untuk subscribers, aku harapkan juga bertambah. Yang terakhir, aku harapkan juga tahun ini supaya kita orang dipermudahkan untuk cover banyak lagi tempat-tempat menarik, tak kiralah untuk konten hiking, camping ataupun outdoor di empat buah negeri yang paling hampir dengan Melaka, iaitu Selangor, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Johor. Untuk tahun baru ni, aku berharap wabak COVID-19 ini berakhir supaya kami lebih mudah untuk pergi ke banyak lagi tempat yang menarik. Selain tu, kami sebolehnya ingin menambah baik channel WRWJ dari segi editing dan juga vlogging gear atau equipment. Okay, dalam semua vlog untuk tahun 2020, aku pilih vlog yang ke-6, vlog malam di Marina Resort. Sebab bagi aku, vlog ni vlog paling gila yang kita orang buat untuk tahun lepas. Okey, daripada 26 vlog yang telah pun kami hasilkan sepanjang tahun 2020, aku memilih vlog daripada siri Malaysia Outdoor, iaitu vlog nombor 14, Sehari Dalam Penjara. Kenapa aku pilih vlog ni? Sebab bagi aku, vlog ni adalah satu-satunya vlog yang mendapat jumlah view atau tontonan yang paling tinggi setakat ni, iaitu mencecah hampir 10,000 jumlah tontonan. Okay guys, sekian daripada kami review vlog untuk tahun 2020. Akhir kata, terima kasih dan selamat tahun baru. Assalamualaikum.